ini benar-benar bikin bukti guys, aku nggak bohong, bisa teman-teman lihat sendiri di reviewnya. Nah, aku suka sih untuk hasil dari pemakaian sunblock ini. Yang pertama, kulit aku jadi tambah lebih putih. Lihat dong, ini tangan aku, ini kulit aku, beda dong warnanya. Halo, selamat pagi, welcome back to my YouTube channel. Halo teman-teman Nasa semuanya, kembali bertemu di channel Triwidya Nasa. Selamat kembali bertemu dengan aku, Agen Resmi dari PT Natural Nusantara. Pada kesempatan kali ini, aku mau buat tutorial untuk cara penggunaan Moleskine Sunblock, produk terbaru dari Nasa. Moleskine Sunblock ini memiliki kandungan SPF 50+, di mana kandungan tersebut sangat bagus banget untuk membantu melindungi kulit wajah kita dari bahaya paparan sinar matahari secara langsung. Nah, jadi seperti ini produknya. Untuk kemasan luarnya, dengan kemasan 20 gram Anda bisa mendapatkan Moleskine Sunblock Moleskine dengan harga yang cukup ekonomis, karena harga dari Moleskine Sunblock ini di bawah 100.000. Dan ini perdana banget Moleskine mengeluarkan produk dengan harga semurah itu, di bawah 100.000, dengan kualitas yang memang tidak bisa disepelekan dari produk Moleskine dari PT Natural Nusantara. Nah, jadi untuk kemasannya seperti ini, dengan kemasan 20 gram. Di sini sudah terdapat tanggal expired, komposisi serta BPOM yang ada dalam kemasan produk ini, membuktikan atau menandakan produk ini sudah aman untuk digunakan dan sudah layak untuk dipakai setiap hari untuk kulit kita, dan aman, tidak bakal menimbulkan efek samping ataupun bahaya. Nah, jadi langsung aja kali ini aku mau kasih lihat teman-teman seperti apa sih bentuk dari Moleskine Sunblock SPF 50+ ini. Langsung aja kali ini aku mau coba di bagian kulit tangan aku. Nah, aku mau pakai sedikit dulu. Nah, ini warnanya putih kekuningan. Ini kuning muda mungkin ya, atau mungkin bisa juga putih putih tidak terlalu cerah, namanya apa ya? Ya, intinya seperti ini warnanya ya. Jadi aku mau kasih lihat teman-teman ketika dioleskan. Nah, jadi ini ke krim, bentuknya krim. Nah, untuk ini sedikit kasar untuk tekstur krimnya, karena beda dari skincare pada umumnya. Jadi sunblock ini lebih cenderung kasar ketika digunakan. Untuk aroma ini harum, tapi tidak harum banget, tidak seperti aroma skincare yang pada biasanya Strigelaskin atau Moleskinatur. Nah, jadi teksturnya ini sedikit kasar ya guys, jadi gak lembut banget di kulit. Nah, dan katanya ini bagus banget digunakan karena bisa buat kulitnya itu lebih putih. Banyak sih, aku mau coba nanti pakai di kulit muka, kulit wajah. Nah, jadi aku mau bandingin tangan yang aku pakai sunblock dengan tangan yang gak pakai ini. Before, ini before ya, teman-teman. Jadi aku mau coba nih. Kalau aku mau pakai sunblock nih bagian kulit kulit tangan, karena penggunaan ini kan merupakan salah satu bagian yang rentan akan paparan sinar matahari secara langsung. Sedikit ya guys, ini sedikit lebih putih, sedikit ada perubahan terlihat, dan ini cepet banget ngeresep walaupun teksturnya itu padat, jadi nggak lembut banget dan nggak terlalu cair, tapi ini nggak lengket banget di kulit. Nah, apabila terkena paparan sinar matahari atau terkena panas, ini otomatis akan langsung resep, jadi nggak bakal menimbulkan seperti reaksi kayak pakai body jadi berkeringat gitu, enggak. Ini termasuknya cepat banget ngeresepnya walaupun teksturnya yang sedikit lebih padat dan lebih kasar. Nah, kali ini aku mau coba pakai di bagian muka.
Nah, jadi untuk kemasannya ya, aku belum review. Ini kemasannya seperti ini. Jika tampilannya dari luar, full ini sekilas mirip seperti kemasan lem, salep, ataupun kemasan apa ya, serum ya, serum glow ini seperti ini. Nah, jadi aku mau, dan ketika dibuka itu seperti ini. Jadi ini persis banget seperti lem Alteco ya guys. Seperti ini untuk patch kayaknya, untuk bentuk dari Moleskine sunblocknya. Aku mau langsung pakai, jadi kayak gini untuk pakainya ketika di kulit wajah. Oh, belum. Aku mau pakai seperlunya aja. Oh, belum. Aku tuh takut kebanyakan, guys. Soalnya aku nggak mau ada kegiatan di luar rumah karena ini malam-malam gitu, jadi belum bisa buktiin untuk malam kayak gini. Tapi aku mau kasih lihat teman-teman ketika diaplikasikan seperti apa, apakah ada perubahan mungkin dari sensasi kulitnya, warna kulit, atau mungkin dari cara aplikasinya. Nah, aku mau ratain langsung ini. Nah, ini benar-benar ada efek lebih putih kan teman-teman. Nah, bisa bandingin ini kulit aku yang udah pakai sunblocknya, ini yang belum. Jadi ini kulitnya masih apa sih, belum terkena apa-apa, masih apa, warna kulitnya itu masih natural banget, jadi sedikit kepigmentan. Kalau ini udah sedikit lebih putih. Nah, jadi aku mau langsung nih. Untuk tekstur krim yang seperti ini, jujur saja aku nggak terlalu suka karena susah banget diratain, jadi belepotan kayak gini harus pakai tenaga. Tapi karena ini bukan skincare rutin, sunblock yang dipakainya itu tidak setiap hari, jadi nggak apa-apa deh. Ini benar-benar bikin putih guys, aku nggak bohong, bisa teman-teman lihat sendiri ini reviewnya. Aku suka sih untuk hasil dari pemakaian sunblock ini. Yang pertama, kulit aku jadi tambah lebih putih. Lihat dong, ini tangan aku, ini kulit aku. Beda dong warnanya. Warna lebih putih, tekstur kulit aku jadi kelihatannya lebih halus, warna kulit lebih merata. Dan ini sama sekali nggak lengket di kulit aku, jadi bener-bener udah matte, nempel banget di kulit dan nggak ada basah atau lengket ini ketika dipegang seperti ini. Kalau lembut banget sih enggak ya guys, jadi kalau seperti ini nggak kerasa lembut gitu, tapi cenderung lebih kasar tapi bukan kering. Jadi emang dari tekstur krimnya itu emang nggak lembut, jadi di kulit pun nggak melembutkan, jadi lebih ke melembabkan. Moleskine sunblock ini selain melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari secara langsung, juga bisa banget untuk membantu menyamarkan atau memudarkan bekas jerawat, melembabkan kulit wajah kita, menutrisi kulit, mencegah dari terjadinya kanker kulit, serta moleskine sunblock ini juga ternyata bisa membantu kulit kita itu biar lebih awet muda. Jadi apalagi bagi kita yang emang masih muda, masih remaja, melakukan perawatan itu sangat penting banget untuk investasi ke depan. Jadi ketika kita sudah masanya penuaan dini, sudah masanya kulit kita keriput, kita masih bisa terlihat lebih awet muda dari seharusnya. Nah, jadi seperti ini untuk cara pemakaian sunblock dari Moleskine-nya. Ini mudah banget, simple, dan tentunya dengan harga yang ekonomis, ini bisa digunakan dalam jangka waktu yang emang awet, bisa sampai 1 atau 2 bulan. Bagi kita yang memang tidak sering atau mungkin jarang banget untuk berkegiatan atau beraktivitas di luar rumah, mungkin bagi Anda yang emang suka beraktivitas atau memang pekerjaan atau memang karena tuntutan harus beraktivitas di luar rumah, ini rekomendasi banget buat teman-teman karena ini mudah banget dibawa kemana-mana. Ini menurut aku awet karena kita pakainya tidak perlu banyak, sedikit aja.
Karena ini sedikit pun bisa merata ke seluruh bagian wajah. Bagus banget. Cukup sekian informasi mengenai Moreskin Sunblock dari Moreskinnya ini. Untuk informasi pemesanan produk, kalian bisa langsung hubungi nomornya di bawah ini. Jangan lupa like and subscribe untuk mengetahui informasi-informasi produk-produk NASA dari aku selanjutnya. Terima kasih, see you next time.